Ngajar online jadi lebih mudah, pakai TeachMeIn. Aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download TeachMeIn di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Lusonogi. Baik, dari kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru pada rekan-rekan semua terkait dengan rekrutmen P3K di tahun 2022. Namun di video kali ini kami akan menyampaikan 4 informasi penting yang harus rekan-rekan ketahui, terlebih khusus bagi rekan-rekan yang sudah lulus tahap 1 dan tahap 2, perihal penetapan NIP dan juga penerbitan SK. Oleh karena itu, silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru seputar rekrutmen P3K di tahun 2022, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja terkait dengan informasi mengenai penetapan NIP yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya untuk data terbaru yang sudah disampaikan oleh BKN Pusat per tanggal 25 Maret 2022 yang sudah disampaikan di media sosial resmi BKN yang menyebutkan data terbaru untuk jumlah NIP yang sudah ditetapkan untuk P3K guru tahap 1 itu mencapai 99.064 NIP P3K. Kemudian untuk P3K guru tahap 2 itu berjumlah 16.802 NIP P3K guru. Nah, untuk data selengkapnya rekan-rekan bisa lihat di video kami sebelumnya yang sudah membahas terkait dengan 100% progres beberapa daerah yang sudah 100% progres penetapan NIP P3K-nya dan juga daerah-daerah yang masih 0% ya progres penetapan ataupun NI yang sudah ditetapkan oleh BKN. Nah, terkait dengan informasi yang kami sampaikan di sini yaitu 4 pernyataan penting yang harus rekan-rekan ketahui terkhusus bagi rekan-rekan yang sudah ditetapkan lulus tahap 1 dan tahap 2 yang kami kutip di media gpnn.com yang menginfokan atau memberitakan adanya 4 pernyataan penting BKN soal NIP penerbitan SK yang bikin senang seluruh CPNS dan calon P3K. Nah, kita lihat dan kita baca langsung beritanya di sini menyebutkan Badan Kepegawaian Negara BKN itu mempercepat proses penetapan NIP CPNS, NIP P3K guru maupun non-guru. BKN juga meminta para peserta calon aparatur sipil negara atau CASN 2021 untuk tenang dan bersabar menunggu proses penetapan NIP ini. Berikut 4 pernyataan BKN soal penetapan NIP dan penerbitan SK CPNS, SK P3K guru maupun non-guru. Yang pertama, tergantung usulan PPK. Di mana Karuhumas BKN Pak Satya Pratama mengimbau agar peserta tenang karena proses penetapan NIP CPNS, NIP P3K dan non-guru tengah berjalan. Cepat atau tidaknya penetapan NIP tergantung dari usulan pejabat pembina kepegawaian atau PPK di masing-masing instansi. Begitu PPK instansi pusat maupun daerah mengajukan usulan penetapan NIP P3K dan NIP CPNS, BKN langsung menggarapnya, kata Pak Satya kepada gpnn.com baru-baru ini. Pernyataan yang kedua adalah mengenai pertek bukan masalah. Soal pertimbangan teknik atau pertek yang ramai dibahas guru honorer sebagai penyebab lambatnya NIP P3K terbit, Pak Satya Pratama menegaskan tidak seperti itu. Sebab pertek terbit setelah diusulkan PPK. Kemudian prinsipnya pertek bukan masalah, yaitu syarat penerbitan NIP dan pengangkatan P3K, ucapnya. Kemudian pernyataan ketiga terkait dengan info penting dari BKN yaitu first come first serve. Pak Satya Pratama menyatakan dalam penerbitan NIP CPNS dan NIP P3K, jajaran BKN menerapkan prinsip first come first serve. Usulan yang masuk dan lengkap langsung diproses. Prosesnya, kata Pak Satya, tidak lama dengan syarat dokumen-dokumen dalam bentuk digital sudah lengkap. Setelah pertek terbit, instansi harus menerbitkan SK selambat-lambatnya 30 hari setelah terbit. Dan pernyataan yang keempat yaitu pasti diangkat menjadi ASN. Jadi bagi rekan-rekan sudah nyatakan lulus tahap 1 dan tahap 2 yang tentunya sudah mengisi DRH dan tidak mengundurkan diri, itu pasti akan diangkat menjadi ASN. Mana disini jelaskan Karuhumas BKN Pak Satya Pratama mengimbau agar seluruh guru honorer
maupun CPNS tidak risau bila NIP belum terbit. Kalau memang sudah lulus dan diumumkan resmi oleh instansi serta diusulkan oleh instansi, maka NIP CPNS dan NIP P3K akan terbit berdasarkan pertek tersebut. Selanjutnya, selambat-lambatnya setelah 30 hari pasca terbitnya pertek, instansi harus menerbitkan SK ucapnya. Dia menegaskan kalau sudah sampai tahap ini pasti diangkat resmi menjadi ASN. Oke rekan-rekan, itulah terkait dengan info penting atau pernyataan dari BKN yang harus rekan-rekan ketahui, terkhusus bagi rekan-rekan sudah dinyatakan tahap 1 dan tahap 2. Semoga informasi ini sedikit mencerahkan. Dan sekian dari Usmanogi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.